Pengajaran untuk kali ini adalah berkaitan dengan tajuk ubahan tercantum. Subtajuk berkaitan dengan persamaan bagi ubahan tercantum. Pengenalan tajuk ini menerangkan bagaimana menulis suatu ubahan tercantum dalam bentuk persamaan dengan mencari pemala tertentu. Suatu ubahan tercantum dapat ditulis dalam bentuk persamaan. Contoh satu, diberikan satu soalan iaitu tuliskan ubahan tercantum berikut dalam bentuk persamaan dengan mencari pemalanya terlebih dahulu. D berubah secara langsung dengan punca kuasa 2F dan secara songsang dengan G. Diberi D sama dengan 2 apabila F sama dengan 36 dan G sama dengan negatif 8. Berdasarkan maklumat, ditukarkan kepada bentuk persamaan di mana D berubah secara langsung dengan punca kuasa 2F dan secara songsang dengan G. Kemudian ditukarkan kepada persamaan D sama dengan K punca kuasa 2F per G. Langkah yang perlu dibuat adalah mendapatkan nilai pemala K terlebih dahulu, di mana D digantikan dengan nilai 2 sama dengan K punca kuasa 2 F digantikan dengan 36 per G digantikan dengan negatif 8. 2 sama dengan K punca kuasa 2 36 adalah 6 bahagi negatif 8. Letak di bawah 2, 1 kita darab silang. 1 darab K darab 6 kita dapat 6K. 2 darab negatif 8 kita dapat negatif 16. K adalah negatif 16 dibahagi 6. Diringkaskan dengan membahagi 2, negatif 16 bahagi 2 dapat negatif 8, 6 bahagi 2 dapat 3. D sama dengan K punca kuasa 2F per G. Dan nilai K yang diperolehi, negatif 8 per 3 digantikan di sini. K digantikan dengan negatif 8 per 3 punca kuasa 2F per G. Dan jawapan akhir adalah negatif 8 punca kuasa 2F per 3G. Contoh 2, tuliskan ubahan tercantum berikut dalam bentuk persamaan dengan mencari pemalanya terlebih dahulu. Y berubah secara langsung dengan X dan Z berkuasa 2. Y sama dengan 3 apabila X sama dengan 9 dan Z sama dengan negatif 2. Daripada maklumat yang diberi, kita tukarkan kepada bentuk seperti ini. Kemudian kita jadikan bentuk persamaan, kita tulis Y sama dengan K, X, Z berkuasa 2. Untuk mencari nilai pemala K, kita gantikan nilai Y dengan 3, kita gantikan nilai X dengan 9, kita gantikan nilai Z dengan negatif 2. 3 sama dengan K darab 9, negatif 2 berkuasa 2, nilai yang diperoleh adalah 4. 3 sama dengan K, 9 darab 4, kita mendapat 36. Kemudian kita pindahkan 36 ke kiri, kita dapat K sama dengan 3 per 36, diringkaskan sebagai 1 per 12. Y sama dengan K, X, Z kuasa 2. Dan kita gantikan nilai pemala K dengan nilai yang diperolehi iaitu 1 per 12. X, Z berkuasa 2. Jadi jawapan yang diperolehi adalah Y sama dengan 1 per 12 X, Z berkuasa 2. Contoh 3, diberi soalan yang berbunyi tuliskan ubahan tercantum berikut dalam bentuk persamaan dengan mencari pemalanya terlebih dahulu. P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q dan secara songsang dengan R. P sama dengan 3 apabila Q sama dengan 1 per 2 dan R sama dengan 2. Kita tukarkan maklumat yang diberi iaitu P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q dan secara songsang dengan R. Kemudian kita bentuk tukarkan pada bentuk persamaan P sama dengan K, Q berkuasa 2, R. Langkah pertama, kita dapatkan nilai K
terlebih dahulu dengan menggantikan nilai P dengan 3, nilai Q dengan 1/2 dalam kurungan, tutup kurungan berkuasa 2. Dan nilai R digantikan dengan 2. Kemudian diselesaikan 3 sama dengan K, 1 berkuasa 2, 1, 2 berkuasa 2, 4. Bahagikan dengan 2. 3 sama dengan K darab 1, K per 4 per 2. Letakkan di bawah 3, 1, lakukan darab silang, 1 darab K per 4, jawapan K per 4. Sama dengan 3 darab 2, 6. Letakkan di bawah 6, kita lakukan lagi sekali darab silang, K darab 1, kita mendapat K, sama dengan 4 darab 6, 24. P sama dengan K, Q berkuasa 2 per R. Kemudian kita gantikan K dengan 24, Q berkuasa 2, R. Jawapan yang diperolehi adalah P sama dengan 24, Q berkuasa 2 per R. Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan pelajaran hari ini adalah yang pertama, Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Boleh dituliskan dalam bentuk seperti ini dan dalam bentuk persamaan adalah Y sama dengan K, X, Z. Yang kedua pula bahagian B, Y berubah secara songsang dengan X dan Z. Boleh ditulis dalam bentuk seperti ini dan dalam bentuk persamaan ditulis dalam keadaan Y sama dengan K per X, Z.